Jadi jangan lupa follow foto kepo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Bapak Tokepo di sini, dan hari ini kita bakalan ngangkat tema tentang hadapi PSMS Medan ini yang diantisipasi pelatih Persib Bandung. Penasaran dengan berita tersebut? Mari kita bahas bareng-bareng. Sing badeng ngirim jeng ibu nanai kuda di Ganesha. Ya, iya anak saya kasep bager soleh nurun ti bapana. Gaduh kaos kaki seer warna-warni. Pelatih Persib Bandung Roberto Carlos Mario Gomez mengingatkan anak asuhnya untuk bekerja keras dan tidak menganggap enteng PSMS Medan yang akan menjadi lawannya pada pertandingan kedua babak penyisihan grup A Piala Presiden 2018. Bagikan ilmu na anu sombong moal boga babatura. Menurut pelatih asal Argentina ini, PSMS Medan merupakan tim kuat yang dihuni pemain berkualitas dan memiliki kecepatan. Sehingga pada pertandingan nanti, anak asuhnya harus mengantisipasi gaya permainan yang akan ditampilkan oleh tim berjuluk Ayam Kinantan ini. Pilih di pop tetangga, ye, ayo beragede. Sebelum menghadapi Persib Bandung, PSMS Medan berhasil meraih kemenangan atas PSM Makassar dengan skor 2-1. Tim yang dilatih oleh Jajang Nurjaman ini sempat tertinggal lebih dulu 0-1, namun bisa membalikan keadaan menjadi 2-1. Misi Bapak nganyen daerah mun kitu. Saya tahu tim yang akan kita hadapi nanti tim yang selalu bekerja keras dan punya banyak tenaga untuk berlari di sepanjang pertandingan. Tapi yang perlu kami perhatikan adalah tim kami sendiri, yang mana perlu beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi, ujar Gomez kepada awak media. Ya, ayah digigiran. Menurut Roberto Carlos Mario Gomez, Persib memiliki modal yang cukup bagus setelah meraih kemenangan atas Sriwijaya FC. Meski begitu, pelatih berusia 60 tahun ini tidak ingin terbuai dengan hasil tersebut karena menurutnya masih ada kekurangan yang dimiliki pasukannya dan harus dibenahi sebelum menghadapi PSMS Medan. Bapana, gaduh kaos kaki seer warna-warni. Topi rompi bade meser tanggal hiji. Saya senang dengan hasil di laga terakhir, tapi itu tidak terlalu dan kita harus meningkatkan penampilan setiap waktu, jelasnya kepada awak media. Bagikan ilmu na anu sombong moal boga babatura. Nah, itu dia Boboto, berita tentang hadapi PSMS Medan ini yang diantisipasi Roberto Carlos Mario Gomez, sang Alenatore Persib Bandung. Bagaimana menurut kalian semua, dan mudah-mudahan saja Roberto Carlos Mario Gomez membawa hal positif untuk Persib Bandung di musim 2018 ini. Menjadi juara Liga 1 Indonesia dan menjadi juara Piala Presiden 2018 itu harapan kita semua. Dan juara adalah tradisi untuk Persib Bandung. Dan buat kalian semua juga bisa isi kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar mendapatkan notifikasi berita-berita terkini tentang Persib Bandung. Dan saya Boboto Kepo harus undur pamit dari hadapan kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Persib Bandung, Persib juara. Ya, ayah digigiren. Henu gelo ula gandeng de bobo. Insya Allah enjing bade ngirim. Jeng ibu nanai kuda di Ganesha. Ya, iya anak saya kasep bager soleh nurun ti bapana. Gaduh kaos kaki seer warna-warni. Topi rompi bade meser tanggal hiji. Sing luhur sakolah elehken si bapa. Bagikan ilmu na anu sombong moal boga babatura. Tinggal diri kami langkung bakjati keluarga cemara.
kami sieun bilih di paop tetangga. Ye, ayo gera gede, Indonesia geus direbut kelong wewe. Lamun ma-